valutati se non siano riusciti a anticipare la giudizio di un'intervista con il tempo se non è stato da rivisi da fanimi che stiamo in un barasso la gara in classico a da quella sua cosa che hanno a semester kedua yaitu mengenai masih mengenai dunia tumbuhan tentang tumbuh berbiji atau spermatophyta kelompokannya sperma kelas monofosil benign atau kelompok monofosil yang kurang bisa kita bahas ya. Jadi kelas monofosil atau monofosil benign ini itu yang memiliki ciri-ciri umumnya akarnya berbentuk serabut, kemudian batangnya berluas-luas, kemudian tidak berkambium pada batangnya. Pertulangan daun itu sejajar atau melengkung dan bagian-bagian bunga itu berjumlah 3 atau kelipatannya dan memiliki satu kotiledon atau keping lembaga pada bagian daunnya, pada bagian bijinya. Oke, untuk pengelompokan kelas monokotiledona ini terdiri atas beberapa famili. Yang pertama itu ada Liliaceae, kemudian ada Amaryllidaceae, kemudian ada Poaceae, kemudian ada Zingiberaceae, kemudian ada Musaceae, ada Orchidaceae, ada Arecaceae, kemudian ada Areceae. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari kelompok monokotilinanya atau kelompok monokotilinnya. Jadi di sini bisa dilihat ya beberapa kelas ada di sini bisa dilihat kelompok Lilium longiforum atau famili Liliaceae bisa dilihat di sini bentuk bunganya, bentuk tumbuhannya juga contohnya seperti ini mungkin ini sering disebut dengan bunga lilin. Di Indonesia yang ada di Indonesia ya ini sangat banyak biasanya dipelihara oleh masyarakat. Kemudian ini kelompok Amaryllidaceae ini umumnya dia bentuknya seperti ini, mungkin ini sangat familiar bagi teman-teman sekalian atau kebaik sekalian. Kemudian ada kelompok Poaceae bisa dilihat di sini, ini kelompok Poaceae ini merupakan kelompok seperti jagung ya teman-temannya, kemudian jelai bukan jelai yang batangnya itu manis mirip-mirip jagung seperti itu. Dimana di sini bisa dilihat contoh dari tumbuhannya dengan bahasa Latin Andropogon sorghum. Kemudian ada contohnya berikutnya, kelas berikutnya itu ada Zingiberaceae dimana contohnya ini seperti yang menghasilkan umbi akar ya. Contohnya di sini ada Zimeder officinale atau yang biasa kita kenal dengan jahe. Kembali dulu ya. Kita kenal dengan jahe, kemudian juga ada Musaceae. Di sini kelompok pisang-pisangnya itu merupakan famili dari Musaceae atau bisa dikenal dengan nama Latin Musa Paradisiacea. Selanjutnya itu kelompok famili Orchidaceae bisa dilihat di sini. Jadi Orchidaceae ini tuh merupakan kelompok dari anggrek-anggrekannya. Jadi beberapa jenis anggrek itu masuk dalam kelompok famili Orchidaceae ini. Bisa dilihat di sini Dendrobium Lainopsis contohnya anggrek ungu, anggrek tanah yang ungu. Kemudian ada di sini Arecaceae, jadi ini pohon arenya. Bisa dilihat di sini bahasa Latinnya Arena Pinaca. Kemudian ada terakhir itu kelompok Araceae. Araceae ini merupakan kelompok talas-talasan. Jadi bisa dilihat di sini bahasa Latinnya untuk tales yang berwarna merah ini ada Saprophomaceae. Oke, everybody, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Jika teman-teman atau pribadi sekalian masih memiliki pertanyaan terkait dengan penjelasan yang dirasa belum jelas mengenai
Everybody, thanks for watching my video. Meet again in the next video, and bye bye.